Saya Sally Hasan secara pribadi menginginkan Indonesia ini penuh dengan cinta, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Karena kenapa? Karena dengan cinta, dengan kasih sayang, kita itu bisa menyatukan dan menghancurkan seluruh kebencian. Belakangan ini saya melihat begitu banyak yang terjadi di tanah air tercinta kita Indonesia. Sebagai salah satu warga negara Indonesia yang baik, saya merasa miris dan kecewa kepada seluruh teman-teman kita yang menurut saya kurang mengedepankan cinta dan kedamaian. Karena dengan cinta dan kedamaian itu kita bisa mempersatukan perbedaan. Lantas kenapa? Kenapa kita semua ini harus saling membenci? Indonesia damai itu adalah mimpi kita semua, mimpi generasi muda, mimpi anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya. Saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada generasi muda yang ada di Indonesia. Ayo, kalau bukan kita, siapa lagi akan memulai mencintai Indonesia? Malu, kita kan dilihat negara luar. Betapa indahnya Indonesia kalau kita saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain. Jauhkan perbedaan, hilangkan kebencian. Indonesia satu. Indonesia satu, Indonesia merdeka. Saya sangat berharap para generasi muda Indonesia memiliki rasa kesatuan, rasa mencintai dan rasa saling menghargai ada dari dalam lubuk hati. Karena kenapa? Sebagai generasi muda Indonesia, saya menghimbau ataupun mengajak seluruh saudara-saudara saya untuk saling mendukung satu sama lain. Menjauhi narkoba, mencintai negeri kita. Karena kenapa? Karena ini berisik banget. Saya hadir di sini untuk berbagi ataupun untuk mengajak para generasi muda Indonesia untuk bersama-sama hidup dengan penuh cinta, penuh kedamaian, singkirkan perbedaan, dan mencintai Indonesia dengan hati. Bagaimana Indonesia ini menjadi bangsa yang sehat? Dimulai dari diri kita para generasi muda Indonesia. Saya ingin sekali para teman-teman semuanya untuk sama-sama membangun negeri kita tercinta dengan menjauhi narkoba, mencintai budaya, mencintai olahraga, dan juga memberikan semangat kepada seluruh generasi muda yang lainnya untuk bersama-sama bersatu mencapai Indonesia yang penuh dengan cinta.